SG Harbata. Di bulan Ramadan banyakin amal baik, jangan berbuat kurang ajar, dan berpuasalah walau cuaca terik, jangan sampai semangat pudar. Waktunya aja masih belum jam 12, tapi kok perut sudah mulai keroncongan, mencoba bertahan menunggu waktu maghrib. Oh yeah, ya siapa yang naro es teh manis segelas, pakai ada semur jengkol senampan, ya kayak gini bikin perut tergoda. Astagfirullah, orang lagi puasa lo malah makan, gak tanggung-tanggung semur jengkol senampan, kenapa lo gampang tergoda setan? Astagfirullah, lihat waktu masih belum jam 12, tapi lo udah minum es teh segelas, ingatlah azab Allah sangatlah pedas. Astagfirullah, puasa kan hanya sebulan dalam setahun, kenapa gak dimanfaatin untuk mendapatkan pahala? Pahalanya, pahalanya besar. Jangan karena nafsu puasanya dibatalin, hilanglah kesempatanmu mendapat berkah Ramadan. Situ pikir puasa Ramadan tidak wajib dijalankan, padahal ada di Quran puasa Ramadan diwajibkan. Makan saat berpuasa itu membatalkan, minum saat berpuasa itu membatalkan. Puasa Ramadan untuk menjaga hawa nafsu, bukan pura-pura untuk dapatkan baju baru. Banyak berkah yang bisa diambil di Ramadan, alhamdulillah jika tidak dibatalkan. Puasa puasa, yuk kita puasa, jangan disiakan pahala puasa. Perbanyaklah amal di bulan puasa, agar mendapatkan tempatmu di surga. Puasa puasa, yuk kita puasa, jangan disiakan pahala puasa. Lawan hawa nafsu di bulan puasa, agar menjadi umat yang beragama. Astagfirullah, orang lagi puasa lo malah makan, gak tanggung-tanggung semur jengkol senampan, kenapa lo gampang tergoda setan? Astagfirullah, lihat waktu masih belum jam 12, tapi lo udah minum es teh segelas, ingatlah azab Allah sangatlah pedas. Astagfirullah, puasa kan hanya sebulan dalam setahun, kenapa gak dimanfaatin untuk mendapatkan pahala? Jangan karena nafsu puasanya dibatalin, hilanglah kesempatanmu mendapat berkah Ramadan. Yeah.